pimpinan pondok pesantren cabul. Jadi kemarin berdasarkan hasil gelar perkara oleh penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Mamuju, untuk pelaku atas inisial AR ini sudah memenuhi dua alat bukti dan sudah kami tetapkan tersangka. Kemudian terhadap pelaku juga yang sudah berstatus tersangka ini sudah kami tahan di rutan Polresta Mamuju. Kemudian saat ini masih proses pendataan jumlah korban yang pernah dilecehkan oleh tersangka ini, dan sejauh ini sudah ada 9 orang yang mengaku pernah menjadi korban, tapi itu masih perlu pendalaman ke saksi-saksi ataupun tersangka lainnya, dan kami masih terus melakukan pendataan terkait kemungkinan adanya tambahan korban lainnya. Terus menjawab pertanyaan terkait masalah alasan korban ini melaporkan kepada pihak Polresta, yaitu terkait viralnya kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat. Sehingga berawal dari kejadian tersebut, akhirnya santri yang sudah beberapa bulan ini menjadi korban rentang waktu dari Juli sampai Desember memutuskan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Kalau ancaman hukuman pidana dan Karena ada korban yang berstatus anak pada saat kejadian, kami juga memasangkan pasal terkait masalah perbuatan cabul terhadap anak. Ancamannya minimal 15, maksimal minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun.